Tak perlu nak berbangga-bangga dengan harta yang sebesar gunung, dengan duit yang banyak yang tersimpan dalam akaun bank, dengan aset yang banyak, kerana semua itu tidak kekal sampai pada hari kiamat. Orang-orang yang terdekat dengan kita, di sekeliling kita, adik-beradik, ibu dan ayah ataupun saudara mara kita yang memerlukan kepada bantuan, maka mereka inilah yang patut didahulukan dengan bantuan, apa-apa jenis bantuan kewangan itu.